Inilah pasangan suami istri DM dan RM, pelaku model dan pembuat video tidak senonoh di kawasan Kebun Teh Ranca Bali, Ciwidey. Video ini viral pada awal Mei bulan ini, di mana dalam video memperlihatkan pelaku RM membuang air kecil dengan memperlihatkan alat vitalnya dan direkam oleh DM yang merupakan suaminya sendiri. Video tersebut direkam pada bulan Juni tahun 2022 yang awalnya hanya untuk konsumsi pribadi. Namun dikarenakan faktor ekonomi, akhirnya DM menjual video tanpa sepengetahuan istrinya dengan harga 100 hingga 300 ribu rupiah. Menurut Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo, selain DM dan RM, pihaknya menangkap satu orang pelaku lainnya yaitu UD yang merupakan penyebar video tidak senonoh RM. Namun pihaknya tidak menampilkan pelaku karena masih di bawah umur. Adapun video tersebut viral itu di bulan Mei awal, ya awal Mei 2023. Kemudian kami mendapatkan informasi tersebut dan kami melakukan penyelidikan. Rangkaian penyelidikan yang dilakukan adalah dari mulai pengguna terakhir dari media sosial yang mempertontonkan video tersebut, kami runtut sampai dengan kami mendapatkan akun dari si yang memperjualbelikan. Atas perbuatan para pelaku, polisi menetapkan pasal 29 junto pasal 34 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Edi Krisnaidi melaporkan.